Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Sekolah Upin Ipin diteror Siren Head. Waduh, Siren Head menyerang sekolah Upin Ipin, guys. Wah, gawat sekali ini. Oh. Pada suatu malam yang sangat seram. Oh, no. Kali guys, ada kabut-kabutnya tuh, guys. Upin Ipin sedang bermain OAG board di sekolahnya. Hah, permainan apa itu OAG board? Oke, permainan apa ya? Jelangkung jelangset, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Waduh, main jelangkung-jelangkungan teman-teman. Waduh. Hei Ipin, cuma main jelangkung-jelangkungan, salah. Ini permainan OAG. OAG apa? Aku juga gak ngerti. Lah, terus gimana caranya manggil setannya? Kata Ipin. Oh lah, pokoknya ini permainan manggil setan ternyata ya. Aduh. Gini nih, kepada penunggu maupun penumpang yang ada di sini, tolong bermain dengan kita ya, kata Upin. Waduh, si Upin mainannya serem banget. Wah, koinnya bergerak sendiri ke arah kita, kata Ipin. Oke guys, itu di belakang apa itu? Wah, mereka pada gak sadar apa? Aduh, wah bagus, berarti penunggu di sini mau bermain bersama kita nih, Ipin. Cepet kasih pertanyaan, cepet. Oke, ini ada orang lewat lagi nih. Woi, saya lagi syuting nih, Pak. Ya ampun, lewat-lewat aja nih. Wahai arwah, bisakah kamu kasih tahu jawaban nomor 15 PR MTK? Waduh, malah nanya PR ke setan. Eh Ipin, kamu jangan malah nanya jawaban PR ke setan. Kamu gimana sih? Kan kita mau mainan sama setan. Aduh. Hehehe, maaf akak, tapi kok ini gak gerak lagi ya? Kenapa ya? Oke, kok ini gak gerak lagi guys? Kenapa ya? Hehehe, diinjek. Aduh, sama orang lewat, keselin banget. Wah, jangan-jangan arwahnya ngambek nih gara-gara pertanyaan kamu. Dan banyak orang lewat nih, gak sopan nih pada diinjek-injekin. Aduh, setannya ngambek teman-teman. Loh, kok tiba-tiba jadi dingin gini ya suasananya? Oke guys, jadi dingin guys. Waduh, menggigil Upin Ipin guys. Kenapa nih? Ipin, coba-coba lihat itu. Oke, ada pocong lewat di belakang teman-teman. Ampun dah, ya ampun. Setan udah mulai keluaran teman-teman. Nah, lo Upin Ipin, ada si Reinhardt dan pocong di sana. Oke. Wah, si Reinhardt juga teman-teman lagi joget-joget teman-teman. Aduh, setannya terlalu besar guys. Lari Ipin, setannya gede banget. Oke guys, kita lari teman-teman. Gawat ini. Aku takut. Kabur naik mobil. Waduh. Kabur. Ipin, let's go. Oke, ayo cepet. Ada Patrick juga. Patrick, kamu ngapain? Udah, kamu gak usah ikutan. Kamu biar jadi makanan Siren Head aja. Kabur, Patrick, kita tinggal. Tuh Siren Head, makan Patrick aja. Kita tinggal. Wah, Patrick ketakutan. Rasakan itu Patrick. Aku jadikan kamu makanan Siren Head ya. Aduh, kabur guys. Ini permainannya, waduh, bener-bener guys. Setannya ngambek guys, gara-gara ya digangguin ya guys. Sama warga pada diinjekin, terus sama Ipin ditanya PR, ngeselin banget. Kabur, ya ampun, kita manggil si Renhead guys ke sekolah. Ya ampun, kita yang manggil. Oke, kita pulang. Nyeng, sampai. Untung si Renheadnya gak ngikutin sampai rumah ya, kata Upin. Ya guys, untung gak sampai rumah ya teman-teman. Emang gak apa-apa ditinggal gitu aja si Renheadnya kak di sekolah. Nanti kalau kenapa-napa gimana, dan ada Patrick juga di sana, kasihan. Oh no. Kita berdoa saja semoga besok si Renheadnya hilang dan sekolah aman. Dan semoga Patrick juga aman ya teman-teman, gak dimakan. Aduh. Ya udah, mendingan kita pergi tidur. Oke guys, kita tidur guys. Gugup banget aku guys. Ada si Reinhardt teman-teman. Wadidaw. Aduh. Keesokan harinya. Oke guys, keesokan harinya nih teman-teman. Setelah kejadian serem dan kocak juga sih semalam. Aduh akak, aku takut nih ke sekolah. Takut masih ada si Reinhardt-nya. Waduh, ya guys, takut masih ada si Reinhardt-nya guys. Karena kita yang manggil loh. Udah jangan panik Ipin, aku yakin udah hilang. Lagi pula ini udah pagi loh, pasti dia udah hilang, kata Ipin. Iya guys, pasti udah hilang ya guys. Oke, ke sekolah. Oke guys, kita langsung pergi ke sekolah guys. Kita cek teman-teman, sekalian sekolah lah. Ya iyalah, kan kita sekolah hari ini. Semoga sekolah kita gak kenapa-napa ya. Dan teman-teman pada gak tahu kalau misalkan itu gara-gara kita manggil semalam. Aduh, mainan di sekolah lagian sih. Kenapa gak manggil si Renhead-nya di depan rumah gitu, biar rumah kamu sendiri yang hancur. Ngeselin banget. Ini kenapa jatuh, ya ampun. Woi.
Awas, kita meledak. Kabur Ipin, kabur Ipin, kabur. Awas ini Ipin, awas, jangan di situ. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Kai. Waduh, ada apaan tuh rame-rame? Jangan-jangan. Oke, guys, kita udah jalan ya ke sekolah ya, guys, tanpa mobil. Dan di sini rame banget, teman-teman. Jom kita samperin dulu yuk. Oke, kita samperin, teman-teman. Ini ada apa nih? Ya ampun, udah mobil kita kebalik, kita jalan kaki. Aduh, tiba-tiba terhalang ini. Hey, jangan ngalangin dong. Oke, ada apa itu? Kebalik ya di belakang. Mana? Oh, itu. Itu, guys, itu kenapa, teman-teman? Ya ampun, teman-teman, kita pada kenapa? Kita cari lari. Ya ampun, teman-teman, kita pada ngeliatin sirenet pasti ada. Wah, gawat, gawat. Aduh. Samperin ke rumah itu. Ya ampun, guys, ada sirenet di sekolah kita, teman-teman. Ini mereka joget-joget. Ipin, gawat sekali ya itu. Aduh, kacau ini. Ada apa ini kawan-kawan? Kok ngumpul gini? Oke, guys, Upin pura-pura nggak tahu ya, guys. Aduh, aku nggak tahu lah ya. Aduh. Hai Upin, Ipin, lihat tuh ada siren head di situ ngalangin kelas. Jadi kita nggak sekolah, kata Esan. Oh, ya ampun, siren head ngeselin ya. Kata Pak Haji, siren head ini marah karena dipanggil gitu ke sini. Oh, siren headnya marah. Siapa yang manggil? Siapa tuh? Tanya-tanya Pak Haji. Maaf ya Pak Haji, sebenarnya Siren Head itu kita yang panggil nggak sengaja. Oke, guys, Upin jujur, guys. Oke, ada Batman lewat. Iya Pak Haji, maafkan kami. Oke, ada Joker, ada Batman. Ya ampun, ini apaan sih sebenarnya? Banyak orang. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan pernah diulangi lagi ya, kata Pak Haji. Aduh, ini ada Batman. Aduh, keren banget. Nah, sekarang Pak Haji minta bantuan kalian buat nyerang bareng si Renhead itu biar musnah. Batman ngalangin kamera nih. Weh, wis, pergi-pergi, lagi syuting nih. Baik, Pak Haji. Oke, guys, kita akan mengusir si Renhead ini bareng-bareng, teman-teman. Kita akan perang melawan si Renhead demi sekolah. Baiklah, semuanya serang si Renhead. Kita mau perang, teman-teman. Serang! Bujujujujujut. Gimana nih caranya? Nyerangnya, ya ampun. Pukul, kita gigitin kakinya, pukul kakinya. Ah, takut. Oke, kita lawan, guys. Cara ngelawan si Renhead gimana? Patrick, bantuin aku, Patrick. Patrick sini, bantuin aku dong. Sini. Bantuin aku sini. Oke, kita lawan, guys. Kita lawan si Renhead. Tutut. Oke, Patrick ikut lawan. Mana susah banget, guys. Susah, ya ampun. Ini si Renhead gimana cara ngelawannya ya? Kita perang, guys. Lawan si Renhead, gimana cara ngalahin si Renhead? Ya ampun, Patrick enggak bantuin. Wing, ledakin. Buat. Masuk aja. Oke, kita kalah sekali lagi, mati. Sekali lagi kalah dia. Mana sih Siren Head-nya? Woy, Siren Head. Oke, Esan lagi melawan, guys. Lewat kakinya susah banget. Kita yang dikejar, ya ampun. Kita yang dikejar Siren Head. Kenapa kita ini kejar Siren Head? Aduh, dia ngamuk sama kita, guys. Mana basoka kita? Oke, basoka. Cium, buar. Nyium, kalah. Yeay, menang. Akhirnya setelah dibantu oleh teman-teman dan Pak Haji, Siren Head dapat dikalahkan, guys. Kita menang. Upin Ipin pun menyesal dan tidak mau bermain Ouija board lagi, guys. Oh, itu permainan hantu kali ya, papan hantu, guys. Tamat. Oke, guys, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment ya, teman-teman. Oke, dadah.